Pangeran tampan yang turun dari helikopter putih. Wow. Maukah menikah denganku? Iya. Pangeran tampan dengan anggaran yang terbatas. Maukah menikah denganku? Iya. Ini pengantin wanitanya. Adele, Anthony, bertukar cincin dan mengucap janji. Dengan kekuatan ini yang diberikan Trum-Trum, aku nyatakan kalian suami dan istri. Kalian boleh saling berciuman. Oh, upacara pernikahan yang manis. Ini sangat cantik. Selamat siang, pendeta. Ups, kau belum siap ya? Kami akan menunggu. Oke, baiklah. Aku nyatakan kalian sebagai suami istri. Oh, ini hari paling bahagia dalam hidup kami. Wow, ini adalah pereda stres. Pernikahan mewah berteknologi tinggi. Kami merekam upacara dengan drone. Pengantin baru, lambaikan ke kamera. Hai. Bisa kau rekam upacara kami? Harganya itu terlalu mahal. Terima kasih, tapi kami tidak butuh lagi. Rencana B, kamera keamanan. Sayang, berpose, wajah bahagia. Ini video pernikahan kami. Kami akan menunjukkannya pada cucu kami. Selamat siang, penjaga, bangunlah. Kami membutuhkan rekaman dari kamera keamananmu. Ya, tentu saja. Terima kasih, kau adalah juru kamera terbaik. Sayang, naiklah. Kendaraan kita sudah siap. Iya, kita sudah resmi menikah. Ini adalah champagne terbaik. Kita bisa melakukan apapun. Sayang, kendaraan kita sudah siap. Masuklah, ayo pergi. Fiuh, waktunya istirahat. Aku sangat haus. Tunggu dulu. Ups, salah kaleng. Pako Suzuki, si Raja Panggung, tampil di pesta pernikahan orang kaya. Lagu ini untuk Anthony dan Adele. Lagu hitku, Super Strong Love. Kami mencintaimu, Pako. Tamu spesial di pesta pernikahan adalah potongan gambar seukuran Pako Suzuki. Senyum. Siapa yang mau foto dengan selebriti? $10. Ini uangku. Aku mau berfoto. Pako adalah pria impianku. Berapa untuk sebuah foto? Aku mau. Iya, Pak. Senyum, lebih lebar. Rencana yang bagus. Uang ini cukup untuk upacara pernikahan. Ini adalah resepsi pernikahan orang kaya. Hanya tamu VIP dan camilan yang lezat. Oh, stroberi Himalaya yang langka. Resepsi yang luar biasa. Doa terbaik untuk kalian. Layanan yang bagus. Resepsi di pernikahan orang miskin tidak semewah itu. Pesanannya. Oh, spageti kertas. Tidak, tidak, sayang. Kau harus mencium baunya. Ini kertas beraroma. Apa kau mencium bau parmesan? Apa ini? Makanan kertas? What? Itu pasti enak kalau diendus. Iya, beraroma makanan. Ini makan siang tersehat yang pernah aku makan. Sayang, apa yang kau tonton? Ini Trum-Trum Short, sayang. Bikin ketagihan. Berlangganan dan lihat apa kau bisa menonton Trum-Trum Shorts lebih lama dari yang lain. Beri komentar di bawah video.
Ini tagihan resepsi kalian. Oh, ini bukan masalah. Ini, apakah ini cukup? Hah? Tidak, itu masih kurang. Ambil buket jutaan dolarku. Itu juga masih belum cukup. Hah? Ambil ini, hadiah pernikahan kami. Kunci mobil, kunci kapal pesiar. Terima kasih. Sekarang sudah cukup. Itu benar-benar royal. Kita bisa buat lebih banyak. Sayang, aku perlu menumbuhkan kumis. Ini tagihan resepsi kalian. Apa? Sayang, kita tidak punya uang sebanyak ini. Tunggu dulu, akan aku urus semua. Hanya ini yang aku miliki. Apakah cukup? Tidak cukup. Aku juga akan ambil yang ini. Hah? Ini kembaliannya. Adele, Anthony, ini untuk kalian. Kami berbahagia untuk kalian. Ini hadiah yang terbaik. Berbahagialah. Oh, ini sangat lucu. Sayang, semua orang menyayangi kita. Sharon, Brad, selamat atas pernikahannya. Ini untuk kalian. Lagi pula uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Terima kasih banyak. Ini, selamat ya. Tisu toilet adalah barang yang paling berguna. Sayang, ini kosong. Amplopnya juga kosong. Tidak ada hadiah, tidak ada uang. Yang kita dapatkan dari daftar hanyalah amplop dan kotak kosong. Ini sangat menyedihkan. Setidaknya kita masih punya tisu toilet. Sayang, ini ramalan cuaca untuk hari pernikahan kita. Sabtu ini diperkirakan akan ada angin puting beliung, badai petir, dan kiamat. Itu mengerikan. Sayang, biar aku yang urus. Maaf ya, tapi itu tidak berlaku untuk kami. Bisa perbaiki agar bisa cerah? Oke, sepakat. Sabtu ini akan sangat cerah, tidak berawan, matahari bersinar. Bagus sekali, sayang. Apa? Akan hujan di hari pernikahan kami? Tidak, akan aku perbaiki. Oh, roh hujan yang hebat. Pergilah ke padang pasir, bentuk oasis di sana. Jangan rusak pernikahanku. Hore, ini cerah, berhasil. Apa? Apa aku terkena hujan? Itu akhir dari cuaca yang bagus. Hebat! Ada tradisi di pernikahan kaya. Melempar uang ke lorong untuk keberuntungan. Aku akan habiskan 1 juta. Aku mau semua bahagia. Dan kau juga, pendeta. Halo? Oh, pernikahan yang mewah. Sayang, lihat yang aku dapatkan. Wow, kau benar-benar pencari nafkah. Ini untuk microwave. Ini untuk ponsel baru. Dan yang ini untuk TV. Aku butuh gaun pengantin yang paling mahal. Tidak, tidak, tidak. Apalagi yang kau punya? Ini, lihatlah katalog gaun pengantin terbaik di dunia. Aku mau coba yang ini. Oh. Tidak, ini terlalu sederhana. Aku mengerti. Cobalah yang ini. Wow. Benarkah? Daunku harus terlihat seperti 1 juta dolar. Oh, aku punya ide. Daun ini cocok untukku. Warnanya cocok untukmu. Aku mau gaun yang paling bergaya. Oh tidak, harganya mahal sekali. Apakah ada yang lebih murah? Ini, kami punya gaun popit yang bergaya.
Aku suka Popit. Gaun ini cocok untukku. Kau beruntung. Ini sedang diobral sekarang. Berapa? Kami tidak punya banyak uang. Hanya ini yang kami punya. Dengan uang segitu, kalian hanya bisa membeli bubble wrap. Oke, kami akan beli ini. Bradley, tunggu di sini. Tada! Wow, ini gaun terbaik yang pernah ada. Kau adalah tunangan penghilang stresku. Ini lukisan terbaikku. Tuan pelukis, aku ingin riasan yang paling artistik untuk pernikahanku. Wow, tantangan diterima. Ayo duduklah. Aku ubah wajah bersihmu menjadi seni. Selesai. Oh, terima kasih banyak. Aku lebih cantik dari Mona Lisa. Akan aku pakai untuk apa uang terakhirku? Oh, Sharon, sudah lama sekali ya. Hai. Ups, riasan mahalmu. Sekarang kau punya tampilan sama. Itu sangat canggung. Aku mau buket pernikahan yang benar-benar mewah. Iya, Nona. Ini buket terbaik kami. Ini menyedihkan. Aku ingin buket bunga yang paling mahal. Sayang, keinginanmu adalah perintahku. Iya, Nona. Tunggu dulu. Ini buket kami yang paling mahal. Oh, bunga hijau favoritku. Aku mau buket pernikahan, tapi anggaran kami sangat terbatas. Baiklah, berikan yang kalian punya. Aku akan ambilkan bunganya. Ini adalah buket tiup. Oh, ini lucu. Aku suka ini. Tagar buket pernikahan. Aku benci dengan balon. Apa? Bungetku? Sayang, tunggu dulu. Lihat, kita punya anjing sekarang. Aku bingung memilih desain tanggapan di undangan kami. Tidak ada yang benar. Akan kupecat senimannya. Sayang, lihat. Aku temukan undangan yang sempurna. Oh ya? Oh, tentu saja. Merpati, seleramu luar biasa. Ini mengerikan. Semua undangannya sama saja. Tidak. Tidak. Brad, bantu aku memilih desain. Tunggu dulu, sayang. Aku punya ide. Lihat. Oh, undangannya keren. Desainnya juga kreatif. Aku suka ini. Suka pengantin kami? Beri komentar pernikahan mana yang lebih kalian sukai. Si kaya atau si miskin. Dan jangan lupa beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video lucu terbaru dari Trum Trum.